Jumpa lagi dengan saya Fendi Teknisi. Kali ini saya akan membahas tentang motor tentang karburasi ya. Ini karburasi PE. Nanti saya akan bahas tentang spek-speknya dan gimana cara ngerakit untuk menyesuaikan PCMC-nya. Oke, kita lanjut aja. Kita bongkar dulu karburasi PE-nya. Oke, di sini saya akan bahas tentang pilot jet, main jet untuk karburasi ya. Ini PE26. Ciri-ciri pilot jet atau main jet kekecilan atau kebesaran. Oke, kita langsung ke pilot jet dulu. Kalau ini kekecilan, itu susah hidup di pagi hari dan juga merebet di putaran bawah. Itu ciri khas pilot jet kekecilan ya. Kemudian kalau di setel angin-angin sini itu tidak enak ya. Di setel gimana pun tetap tidak enak. Ini kan angin-anginnya. Ini itu ciri-ciri pilot jet kekecilan. Tapi kalau terlalu besar untuk pilot jetnya, itu dia diputer ini sampai pentok angin-angin biasa masih hidup. Dan karburasi biasanya di knalpot asapnya hitam atau dia juga di busi jadi merah hitam. Dan juga ciri-cirinya kalau ini pilot jet kekecilan, dia nembak-nembak ya, itu pasti nembak-nembak di knalpot, itu kekecilan. Oke, kita lanjut ke main jet. Di sini main jet ini ada ukurannya. Ini ada yang 110, 120, ada yang 100 untuk ukuran lubang di ini ya. Kalau orang Jawa namanya ini sepuyer. Kalau untuk bahasa teknisnya ini main jet. Di main jet ini kalau kekecilan itu di putaran atas tidak mau, atau kalau kita gas itu ngok ya, atau tidak mau, jadi ngok. Itu pasti ini kekecilan karena suplai bahan bakarnya kurang. Jadi campuran bahan bakar dengan udara tidak sempurna. Jadi waktu RPM tinggi berhenti. Ini untuk main jetnya. Itu kalau terlalu kecil kita ganti ya, dengan ukuran yang pas kita sesuaikan. Biasanya untuk motor standar 110, 120, 130 di antara itu. Itulah di main jetnya. Nah, kemudian kalau main jet kebesaran itu ciri-cirinya di bodi itu ngembun semua. Itu biasanya kebesaran. Dan juga di knalpot itu asapnya hitam. Kalau di gas wer gitu asapnya hitam. Hitam keluar hitam, itu terlalu boros untuk suplai bahan bakar. Itu kalau besaran. Dan juga boros untuk bahan bakar ya. Jadi kalau ini kita terlalu besar itu akan jadi boros.
Dan juga untuk busi pasti akan hitam, tapi tidak merah bata, tapi hitam karena itu terlalu boros. Ruang pembakarannya jadi tidak sempurna dan jadi hitam. Seperti itu kalau mencet kebesaran. Kalau kekecilan ngok di bawah, di atas ngok langsung berhenti jadi ngok. Nah itu biasanya mindsetnya kekecilan, jadi harus diganti ya, disetting sedemikian rupa untuk performa motor kita. Seperti itu penjelasan dari saya, cukup simpel ya untuk menyesuaikan PJMC-nya, pilot jet, mindset, untuk mengaplikasikan motor-motor standar. Oke, cukup simpel untuk mengetahui. Dan jangan lupa kalau kita setting apa-apa, angin-angin harus kita setting dari pentok itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Tutorial dari saya, Fendi Teknisi, selamat mencoba.